Hai sahabat bonsai, bersama saya Mulia Bonsai Bali. Video saya kali ini, saya akan membuat pot ya, bahan dasar karang asli ya. Saya akan bentuk ini menjadi pot yang bahannya sederhana, dan cara melakukannya pun juga sangat gampang sekali ya, dengan alat yang seadanya, dengan palu dan obeng sudah bisa bikin pot mame ya, yang bagus, yang keren, yang pastinya. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, agar video ini terus berkembang dan berlanjut, ingat like, comment, share, dan subscribe. Sahabat bonsai, saya akan mulai ya. Ini batu karang yang akan saya bentuk menjadi pot ya, pot telik dengan bentuk aslinya yang batu karang seperti ini. Ini mungkin pot ini yang saya akan gunakan di mame ya, bonsai mame. Saya akan bentuk hari ini. Terus alat yang saya gunakan untuk bentuk sederhana ya, cuman mungkin sahabat bonsai sudah tahu obeng sama palu ya. Mungkin saya akan bentuk ini, cuman mungkin butuh waktu ya untuk membentuknya. Jadi untuk karakter atau bentuk batu karangnya seperti ini, dan mungkin bentuknya saya akan coba berimajinasi ya nantinya ya. Oke, langsung saja simak videonya.
Thank you.